Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di hari kiamah kita ikut dapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Ibu Lurah, semoga diberkahi Allah SWT. Yang kami muliakan Ibu Ketua Majlis Ta'lim, semoga diberkahi Allah SWT. Yang kami muliakan Tuan Rumah Bapak Ketua DKM serta seluruh jajaran, semoga diberkahi Allah SWT. Yang kami muliakan Bapak-bapak Ibu-ibu yang hadir di majlis yang diberkahi Allah SWT ini, semoga diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Aku dengar tadi ada yang minta maaf karena tidak ramai yang datang ya. Ini ramai namanya Bu. Ya. Aku ini enggak ada syarat ceramah itu harus ramai. Iya. Karena saya pernah bikin pengajian rutin yang datang cuma 2 orang. Nah, ramai ini. Kalau tujuan ngajinya rame, mending undangnya Inul Daratista. Kalau enggak Dewi Persik, rame. Insya Allah. Kalau pengajian, ya kecuali yang datang Ustadz Abdus Samad, insya Allah rame. Atau Ustadz Adi Hidayat, insya Allah rame. Ya, dan tidak mesti rame ya. Alhamdulillah memang rame nih Bu, rame banget ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita ini nak cerita mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang nak kita bahas ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah kenapa, tapi ini menurut saya ya, bisa saja saya salah ya. Belakangan ini kita agak, namanya agak, ngerti agak ya Pak ya. Agak melupakan akhlak Rasulullah, tapi bagus dalam hal mencontoh ibadah Rasulullah. Kenapa aku bilang begitu? Sekarang masjid rame. Jangankan masjid kayak gini Bu, kita ke mall aja masjid rame. Coba Ibu ke mall. Di BSD ini mall apa yang gede di sini? Ion Mall jauh kali tapi ya. Apa namanya? Ah itulah namanya ya. Ada musola di situ kan? Coba Ibu ke musola zuhur atau maghrib, rame. Ya, artinya alhamdulillah. Sekarang mencari emak-emak yang pakai jilbab gampangnya minta ampun. Yang lebar jilbabnya udah banyak. Bu, waktu Ibu anak gadis nyari orang berjilbab gampang apa susah? Artinya hal ibadah alhamdulillah. Tapi kulihat nih akhlak enggak ngejar gitu loh. Nah, maka saya sering mengajak orang kalau mengaji, ya udahlah ngaji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bahkan pernah bilang gini, Bu. Kalau perlu ngaji akhlak ini 17 kali sehari semalam. 17 kali sehari semalam. Kita ingatkan terus.
akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan akhlak kehidupan kita bermasyarakat akan jauh lebih indah. Apalagi pencapaian ibadah yang semakin bagus, maka dunia akhirat nanti hidup kita jadi indah. Akhlak membuat hidup kita di dunia ini jadi tentrem, damai. Kemudian ibadah kita bikin hidup kita nanti di akhirat menjadi berkah, tentram, damai, dan kita berada di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makanya hari ini kita membahas namanya pesona maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya, Bu? Pesona maaf. Tapi sebelumnya di sini boleh sholawatan kan, Pak ya? Boleh. Boleh. Ya udah. Supaya lebih nampak aku, Ibu tadi sarapan enggak, Ibu? Kok loyo kali nampak aku? Mukanya muka-muka kayak hutangnya 700 juta gitu loh. Apa loyo kali datang ngaji? Kasih aku senyum kenapa? Pelit kali. Yalah. Masa wajah Ibu datar aja macam nengok tempe. Iya. Ah, selawatan dulu kita sama-sama ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullahi alaika. Sama-sama ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullahi alaika. Sekali lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salatullahi alaika. Ada ujungnya, Bu. Oh ya, dek yang berjilbab coklat. Hai. Ayo kita baca salawat, apalagi di hari Jumat, syafaatnya kan kita dapat. Sekali lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullahi alaika. Semoga syafaatnya kita dapat nanti ya. Bu, Bapak yang saya muliakan, kita bikinnya pesona maaf. Saya gak ngajak Ibu meneladani maafnya Rasulullah. Kenapa? Karena nanti kalau kita cerita, yang akan ku ceritakan ini semua, aku aja belum pernah bisa mengamalkannya. Maka saya bilang, saya juga hanya terpesona saja. Coba, Bu, kapan kau mulai pakai jilbab? Udah sering. 2009, 2008, tahun berapa, Bu? Kan kenapa kau pakai jilbab? Karena kau dengar ustaz ceramah kalau emak-emak enggak pakai jilbab masuk neraka ya. Betul enggak? Jadi ibu-ibu ini takut masuk neraka pakai jilbab. Ya kan? Tuh, bagus, keren itu. Mengaji tentang ibadah diamalkan, bagus. Tapi aku nak tanya kita semua. Pernah enggak dengar Nabi diludahi mau berangkat ke masjid? Siapa di sini yang belum pernah dengar? Semua udah pernah dengar? Kapan
kau dengar itu, Bu? Udah lama. Pasti waktu kita masih TPA. Masih SD. Di cerita itu apa? Nabi diludahi, Nabi marah enggak? Pernah diamalkan enggak cerita itu? Udah pernah ngamalin cerita itu enggak? Inilah enggak adilnya kita sama Nabi. Giliran ada perintah yang ada embel-embel nerakanya, buru-buru diamalkan. Cerita yang enggak ada embel-embel surga nerakanya, dari waktu kecil udah didengar, belum pernah diamalkan. Tapi saya suka jujurnya. Kadang-kadang ada orang bilang, udah, kapan kau amalkan? Nabi diludahi enggak marah, itu hanya Nabi yang bisa ngamalkan, Bu. Kalau aku kau ludahi, kutunjang kau 17 kali. Pak, jangan coba-coba tes aku sesudah ini ya. Ah, ku tes dulu si Salman nih, kuludah. Bapak ludahi aku nanti di sini. Ku tempeleng mulu kau, ku habisi kau. Inilah bila bicara maafnya Rasulullah. Maka kita bilang apa? Ya pesona. Kalau kita lanjutkan cerita itu, 3 hari bapak ibu dia diludahi. Gitu kan ya? Hari ini diludahi, langsung pergi ke masjid. Hari kedua diludahi, berangkat ke masjid. Hari ketiga diludahi, berangkat ke masjid. Saya waktu baca cerita ini, saya tanya sama guru saya, kapan saya bisa ngamalkan ini? Pak, Bu, si pion mobil kau saja disenggol orang, udah marahnya kau minta ampun. Spion mobil doang. Dan kadang-kadang itu spion enggak kenapa-kenapa. Cuma ketek, kan bunyi kan? Udah ngamuk dia. Udah macam kayak kehilangan emas 7 kilo. Ngamuk. Loh, ini kan fakta ya, Bu ya. Ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Saya suka mengaji sesuatu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari yang harus kita perbaiki. Jangankan diludahi, spion mobil sama motor kita aja kegesek. Kita kadang-kadang udah mengeluarkan isi ragunan dan semua keluarga-keluarganya sama orang. La haula wala quwata illa billah. Dan sedihnya saya kadang-kadang itu dilakukan oleh orang yang berjilbab, orang-orang yang berjubah, berjenggot, pergi sembahyang. Saya bilang, kau enggak malu dengan sembahyangmu? Sembahyang itu harusnya bikin kita lebih tidak egois. Sembahyang itu harusnya bikin kita rendah hati. Sembahyang itu harusnya bikin kita pemaaf. Harusnya, kan Allah yang bilang, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Yang tahu orang cuma kalau sholat dia enggak zina. Kalau sholat dia makan enggak makan riba. Tapi kalau marah-marahin orang boleh. Iya. Cuma daun rambutan tetangga jatuh ke halaman rumahmu, kau menggerutunya udah habis-habisan. Cuma kan sekarang lagi musim rambutan kan ya, duku dan lain-lain. Dan kau juga sebagai tetangga, daun rambutanmu menyampahi ke tetangga, rambutannya enggak kau bagi. Ini kan? Ibu bapak yang saya muliakan, saya ulangi lagi ya. Tadi Nabi diludahi memaafkan. Ayo kita amalkan, Bu. Ku tanya dulu kau, udah berapa kali kau marahi lakimu? Ya Allah, tuh suka aku jawaban kau itu. Sering, bagus, Bu. Ku doakan kau diberkahi. Iya. Tapi hari ini minta maaf sama lakimu, Bu ya. Ku tanya kau dulu, diludahi lakimu kau? Kagak diludahi, kenapa memarahi? Nabi diludahi enggak marah. Cuma telat balas SMS, maafkan apa sih? Cuma lupa ngabarin kalau udah sampai kantor, maafkan. Lupa bawa titipanmu, maafkan. Dia kan capek. Ini kadang-kadang bini-bini ini enggak mau ngerti. Pokoknya kalau salah lakinya, duk 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 duk
La haula wala quwata illa billah. Bu, jilbabnya diapain? Sholatnya kemana? Baca Qur'annya sampai mana? Majlis taklim pergi, apa yang didapat? Kok laki salah dikit dihabisin, dimarahin? Nabi diludahi enggak marah. La haula wala. Saya keselnya cerita ini udah dihafal dari sejak kecil. Terus enggak berbekas. Nah, itu loh. Lewat aja, masuk kiri, jangan-jangan kiri juga enggak masuk. Cuma gini dong. Makanya saya juga bilang, kita ini hanya terpesona. Tapi walaupun terpesona, boya dikit-dikit diamalkan. Yang enggak mampu kita amalkan itu diludahi, enggak marah. Tapi kalau cuma spion mobil, forget it, lah lupakan. Buka kaca mobilmu, mas kenapa-kenapa, kalau kenapa-kenapa saya obatin. Justru gitu kita bilang. Suamimu salah, maafkan. Bapak juga gitu ya pak ya, jangan marah-marahi istrimu. Jangan ya. Bapak juga udah berapa kali marahi bini pak? La haula wala quwata illa billah. Padahal bini bapak gak pernah ludahi bapak kan? La haula wala quwata illa billah. Dia kadang-kadang hanya enggak buka, dia hanya terlambat kadang-kadang bukain pintu buat kau, kau udah marah-marah. Dia hanya kadang-kadang bikin tehnya kemanisan atau kepahitan, kau marah. Saya kadang-kadang heran lihat orang seperti itu. Kau enggak tahu kalau Nabi itu diludahi enggak marah. Kau cuma begitu kok marah? Ah, ya. Dan indahnya cerita tadi, harus kita selesaikan ceritanya kan? Hari keempat yang ludahi gak ada. Kan begitu ceritanya. Bu, ini udah lama kau dengar cerita ini. Cuman aku aja kau mikirkan cerita ini untuk diamalkan. Hari keempat yang ludahi gak ada. Kira-kira bu, yang ludahi kau ini orang besar, gak sanggup kau melawannya. Jadi terpaksa kau gak marah kan gitu ya. Kan bisa aja kita diludahi orang gak marah kan. Karena yang ludahi kita misalnya bos kita atau siapa gitu. Tiba-tiba hari keempat yang ludahi kau itu masuk rumah sakit, apa kau bilang kira-kira? Apa kau bilang bu? Rasain ya, syukurin. Kayaknya orang Jakarta jadi sopan. Kalau aku orang Medan, mampus kau situ, kalau perlu mati deh kau. Itu aku orang Medan. Padahal aku sembahyang. Tahu aku orang yang zalimnya aku sakit. Oh, puasnya aku minta ampun, Pak. Bahagia gitu. Orang yang zalim sama kita sakit tuh bahagia gitu. Aku baru tahu kau, kuarat kau. Ya Tuhanku, turunkan azab sebanyak-banyaknya ke dia. Ya Allah, langsung kau bilang gitu. Ya Allah, saya enggak tahu. Ini kok belajar di mana ya Islam kayak gitu ya? Enggak boleh. Lihat Nabi, Bu. Lihat Nabi. Lihat. Dia tahu yang ludahi sakit kan gitu ya? Kan dia tanya sama teman-teman nongkrongnya, "Eh, yang ludahin gua di mana biasanya nih?" "Sakit, Muhammad." Kalau kita alhamdulillah, mampus kau situ kan gitu. Nabi kita yang baik hati ini punya luar biasa. Dia langsung ambil dompetnya, dia cari tukang lontong Medan, dia ambil lontong Medan sebungkus, Bu. Kau tahu lontong Medan enggak? Udah pernah makan lontong Medan belum? Yang belum pernah harus nyoba. Karena lontong terenak di dunia ini lontong Medan, Bu. Karena aku orang Medan. Jadi Nabi belikan dia lontong. Kita bilang aja lah lontong Medan supaya enak cerita ini ya. Dia belikan lontong Medan sama paracetamol. Dia ketok pintunya. Datang emaknya yang anak muda ini, Pak Muhammad, ya saya mau nengok anakmu, Pak Bu. Ketakutan anak muda ini, dia pikir Nabi datang gebukin dia saat dia sakit. Terkejut anak muda itu, Bu. Ketika Nabi membawakan dia, "Ini lontong Medan buat kau. Ini minum, sudah makan, nanti minum paracetamolnya supaya turun panas, istirahat sudah." Tarik napas, Bu, anak muda itu. "Muhammad, temen nongkrong aku belum ada loh yang nyampe kemari gitu." Allah. Di mana umat Islam tentang akhlak ini? Di mana kita tentang ini cerita real, ini cerita yang ibu sudah hafal dari ibu kecil. Bapak sudah hafal dari bapak kecil, sudah tahu kita ceritanya sejak kecil.
Tapi sayangnya juga guru TPA Zita zaman dulu itu cuma diceritain aja. Tidak ada penekanan bahwa ceritanya adalah pesan moral yang sangat dalam sekali yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Bu ya, diludahi, tahu yang ludahi sakit, justru dia bawa lontong Medan, bawa obat, pergi ke tempat Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh kita bilang di ujung cerita apa? Si anak muda yang bencinya minta ampun sama Nabi ini, Pak, mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Bisa diamalkan ini, Bu? Nah, insyaallah ya. Janji Bu itu insyaallah tuh janji tuh. Minimal, Bu, minimal. Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, minimal janganlah marah sama pasangan hidup kita. Minimal ya. Kedua, minimal jangan marah sama anak-anak kita. Ini saya sering lihat orang tua itu memarahi anaknya karena anaknya salah. Saya bilang kesian emaknya sih yang kesian. Karena nanti kalau terbiasa anak ini dimarahi, dia akan melawanmu suatu hari nanti. Baru nanti sesudah besar anak itu baru curhat kok sama ustaz-ustaz. Kenapa ya anakku ini gak mau dengerin saya kalau saya ngomong? Ya kalau kau marahi terus Pak dari kecil, gak akan mungkin dia patuh sama kau. Gak akan mungkin. Maka berhentilah marah. Kita bahas ini sama pasangan hidup, sama anak kita. Anak kita itu salah itu wajar. Anak kita nakal itu wajar. Yang gak wajar itu nakal, udah mak-mak masih nakal juga, itu baru dimarahi. Oh iya, udah bapak-bapak masih nakal juga, itu baru harus dimarahi. Anak-anak nakal ya wajar lah. Anak-anak lari-lari ya memang itu sifatnya. Anakmu mecahkan gelas, jangan kau marahi. Anakmu gak mau mandi, jangan dimarahi. Anakmu main di lumpur, jangan dimarahi. Cari cara lain supaya dia mau nurut sama kita, bukan dimarahi. Karena Nabi bukan tipikal pemarah. Bayangkan Pak ya, diludahi dia gak marah. Namun saya harus jujur karena saya ini pelajar hadis saat saya di Mekah. Cerita yang barusan kita ceritakan itu riwayatnya dhaif ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan, tapi layak untuk dijadikan i'tibar untuk kita amalkan ya. Bapak ibu yang saya muliakan, karena cerita pertama yang saya suguhkan tentang maafnya Rasulullah dhaif, saya ingin ajak ibu bapak jalan-jalan ke Madinah untuk melihat cerita yang sahih. Mau ibu jalan-jalan ke Madinah? Kumpulkan uangnya bu, cuma 25 juta kita umroh bareng. Iya dong, sekali umroh lah kita, ayo. Aku doakan semoga kau ibu punya rezeki tahun ini. Semoga rezeki kalian bapak-bapak ibu-ibu sini semuanya 50 juta rupiah. Amin. Jadi kita berangkat bulan Agustus lah nanti. Amin ya. Kalau enggak bisa Agustus, bulan Mei aja ya Allah. Pas puasa kan? Wih enak kali pas puasa. Paten. Tapi ingat jangan ajak ustadz lain, aku ustadznya, aku yang doakan. Pamrin ustadznya. Karena emang belajar akhlak Rasulullah ketika di Madinah itu enak. Ada yang udah pernah umroh tapi mungkin gak pernah diajak cerita akhlak Rasulullah ya kan. Ini kita ajak ke Madinah. Ada riwayat yang sahih menggambarkan betapa indahnya maaf Rasulullah SAW. Kalau tadi dhaif kan, tapi saya mulai dengan cerita yang tadi karena itu terkenal cerita itu. Suatu hari saat Nabi duduk bersama sahabat di Masjid Nabawi. Tentu Masjid Nabawi waktu itu enggak seperti ini ya Pak. Masjid Nabawi waktu itu pohon korma. Pohon korma 6 batang kemudian dikasih batas. Dan lantainya juga hanya tanah saja. Rasulullah hanya bikin bata kemudian dinaikkan mungkin 10 cm dari tanah. Supaya tanda saja. Atapnya pun kalau hujan ya tiris, ya bocor. Karena pelepah kurma saja yang penting teduh.
Jadi Nabi lagi duduk bersama para sahabat. Tentu enggak sedang ngobrolin Jokowi atau Prabowo waktu itu Nabi ya. Lagi Nabi kan ngobrolinnya yang bermanfaat gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ngobrol bersama para sahabat, tiba-tiba datang orang. Datang seseorang dari perawakannya ini Badui, dan memang dia orang Badui. Dia hendak bicara sama kelompok orang yang dia tidak kenal yang ada Rasulullah. Namun dia kebelet pipis. Dibuka nyersleting celananya, dia semprotkan aja gitu, Pak. Dan yang dia semprotkan itu adalah wilayah Masjid Nabawi. Ini, Bu, kalau ada orang yang kencing di masjid kita ini, kuapakan kira-kira? Pak DKM lah aku tanya, Pak DKM, kalau ada orang yang kencing di masjid kita apakan? Pasti kita marah. Mau kita langsung bilang, bela agama, kau ini macam-macam menghina masjidku, ketepok, kita langsung gitu kan. Kita kan gitu sekarang nih kan. Ternyata Nabi lihat, ini cerita sahih. Kalau ini sahih bisa diperdebatkan. Kalau ini sahabat yang duduk di sekitar Nabi itu sudah marah. Umar bin Khattab itu udah narik pedang itu, ditebas saja. Masjid dikencingi, Pak. Kalau Masjid Rawdatul Jannah, Masjid Nabawi. Ini kan masjid tersakral nomor 2 berarti kan? Dikencingi sama dia. Jangankan masjid-masjid kampung-kampung kecil aja dikencingi orang kita marah, apalagi Masjid Nabawi. Sahabat dan narik pedang. Keren kali Nabi kita ini, Pak. Nabi kita ini nabi yang paling keren di dunia sudah. Kata Nabi apa? Shh, asungkan pedangnya. Saya, Pak, enggak kebayang saya. Saya setenang-tenangnya saya yang saya pikirkan yang bisa saya lakukan, Bu ya. Mungkin saya maklum dia ini orang yang enggak kenal masjid apa. Setenang-tenang yang bisa saya pikirkan, paling saya berdiri mendekati bapak itu, "Pak, mohon maaf, toilet di belakang ada. Ayo saya antar." Itu paling sabar yang bisa saya lakukan. Udah guru tuh tapi itu. Tapi sebenarnya saya enggak kebayang itu bisa melakukan itu, Pak. Ya kalau ada orang ngencingin masjid, ku tempeleng duluan baru ku nasihati itu. Ya kan kita enggak seperti Nabi, makanya ku bilang dari awal tadi, cerita kita ini semuanya pesona. Saya hanya bisa terpesona, Pak. Lihat Nabi, biarkan aja. Kencing bapak itu, Pak, sampai selesai. Pum, di kencingnya resletingnya. Sesudah di ikatnya sabuknya kembali, Pak. Hei, kalian ada yang tahu enggak Muhammad di mana? Udah ngencingi masjid, ngomong kayak gitu pula, Pak. Tadi aturan kita memaafkan, pengen kita tendang juga nih orang kan gitu. Lagu amat kayak lu, kan gitu kita kan. Nabi kita itu ya Allah, Nabi kita ini luar biasa. Berdiri, Pak, Nabi. Ha, ahlan wa sahlan wa marhaba. Dia bilang ahlan wa sahlan, Pak. Apa yang saya bisa bantu? Ku bilang, Nabi ini kok sabar kali sih? Ku bilang, saya geram bacanya, Pak. Saya baca aja geram, gimana ngeliat? Nabi bilang, ahlan wa sahlan, apa yang bilang? Ah, Muhammad, saya ini datang ke sini jauh-jauh dari kampung-kampung sana, di alam sana. Mau nanya sama kau, Muhammad. Nabi pun anggap dia orang yang tidak punya sahabat. Ah, apa yang kau mau tanya, kata Rasulullah SAW. Aku ini dengar cerita, kau ini diutus oleh Allah, oleh Tuhan. Ku dengar kau bilang saya harus bersaksi bahwa ada Tuhan, bahwa engkau adalah Muhammad utusannya, bahwa harus sholat 5 waktu, harus puasa, harus zakat, harus haji kalau sanggup. Dan kalau kulakukan ini masuk surga. Ah, aku mau tanya kau, Muhammad, betul tidak cerita kau ini? Nabi kita itu keren sekali. Betul, Pak. Hah? Benar ini kau jamin? Jadi kalau aku syahadat, sholat, puasa, zakat, haji masuk surga. Ya, masuk surga. Nabi kita itu paten betul, Pak. Masuk surga? Masuk surga. Beda sama kita ustaz-ustaz zaman sekarang. Ustaz zaman sekarang kan apa-apa neraka.
ini salah masuk neraka, ini salah masuk neraka. Saya kadang-kadang kalau nemu yang kayak gitu ya, kapan ya Nabi kayak gitu cara ngomongnya gitu. Coba lihat lo Pak tadi, si Badui ini tadi itu, dia datang udah begitu modal datangnya, dia nanya, Muhammad, aku dengar kau bilang kalau syahadat, sholat, puasa, zakat, haji masuk surga, betul nggak itu? Kata Nabi, betul Pak. Nah, kalau gitu saksikan Muhammad, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Aku akan sholat, aku akan puasa, aku akan zakat, kalau aku sanggup aku akan haji. Dan aku akan ikut membantu dakwahmu di kampungku. Allah. Coba tadi kalau dimarahi dia, Pak. Apa yang terjadi kalau dia dimarahi? Masjid, musola, majlis ta'lim, ustadz, madrasah harus kembali mengkaji sisi akhlak seperti ini di Rasulullah SAW. Ini kadang-kadang masjid, musola, apa masjid, hanya untuk menghakimi orang di luar yang kita lakukan. Tidak boleh, Bu. Kita harus lihat akhlaknya Rasulullah. Bagaimana sih Rasulullah SAW melaksanakan agama ini? Saya tanya ke guru saya saat belajar cerita yang tadi, Bu ya, kan najis loh Ustaz, itu merendahkan nilai-nilai keagamaan kita loh Ustaz. Apa kata Ustaz saya? Salman, kencing di masjid itu bisa diselesaikan hanya dengan seember air, betul gak? Tapi kalau kau marahi dan terluka hatinya, kira-kira berapa ember air yang bisa kita gunakan untuk dia kembali normal, tidak marah sama kita? Bisa kebayang gak? Kalau orang Medan bilang, kalau pedang lukai tubuh, cari obatnya ke apotik dapat. Tapi kalau sudah lidah lukai hati, Allah Allah. Apalagi orang yang tersinggung apa, entah di mana kita cari obatnya itu. Itu prinsip Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma kencing, pakai ambil air serangga, piu siram, selesai, bersih lagi itu masjid Pak. Dahsyatnya Nabi kita tuh, karena Nabi mengamalkan maaf, dia pun mengikrarkan diri akan apa? Berdakwah di kampungnya. Kalau ku bilang kalau orang yang sedang main biliar, Nabi itu udah perhitungkan reboundnya bola ini, Pak. Pang, 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 pang. Pernah lihat biliar nggak itu ya? Itu Nabi betul-betul keren ininya. Kecerdasan, kebijaksanaannya. Jadi dia udah tahu kalau aku lakukan begini akan begini reboundnya nanti. Masya Allah, tabarakallah. Dan bapak itu pun, sebelum dia pulang, dia pamit ke Rasulullah SAW. Dia bilang apa? Ya Allah, masukkan aku dan Muhammad ke surga. Yang lain gak usah. Lihat. Karena dia kesel. Itu loh, Bu. Kesel itu bahaya. Tapi dia sayang sama Muhammad SAW. Dia bantu dan Muhammad berdakwah ke kampungnya. Sampai kena di kampungnya Islam itu dengan indah. Betul. Ini harus kita amalkan sekarang. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, marah sama laki, marah sama bini, marah sama anak, marah sama tetangga, marah sama, marah aja. Tarik napas 3 kali. Sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak juga duduk kau. Enggak juga tidur kau. Enggak juga nyemplung kau ke kolam dah. Supaya hilang panas itu. Ya. Suatu hari Nabi didatangi anak muda. Anak muda ini bilang, ya Rasulullah, pengen aku masuk surga ya Rasulullah. Hah, bagus. Semua kita pengen masuk surga. Tapi aku minta ya Rasulullah, ajarkan dulu aku satu amalan. Kalau itu aku kerjakan, masuk surga. Oh gampang, kata Rasulullah. Mau kau? Mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan engkau. Ah, itu aja ya Rasulullah. Diulangi Nabi lagi. La taghdab. Masa itu aja sih Rasulullah? La taghdab. Sampai 3 kali.
Enggak yakin anak muda ini, Pak. Masa sih ya Rasulullah cuma enggak marah aja bikin ke surga? Karena kalau lagi tenang ibu di sini, ibu mikir kapan aku marah? Pasti ibu pikir gitu. Sulitnya menahan marah itu saat sedang terjadi kasusnya. Di situ. Nih, aku cerita sedikit ya. Saya juga sedang berproses mengamalkan ini. Kemarin di pesantren kita, kita bikin pesantren Bu di Parung ya. Khusus anak duafa. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak nemu anak, bukan nemu ya, mengetahui ada anak putus sekolah karena biaya, telepon saya, nanti saya terima. Tapi harus laki-laki, karena asrama perempuan belum ada. Umurnya 12 sampai 15 tahun maksimal. Silakan. Tapi pelajarannya Al-Qur'an, hadis dan akhlak Rasulullah. Wah, wow, itu ya. Tapi diajari bertani dan berternak, terutama ternak kambing. Nah, jadi kami mau bikin tiang listrik, mau bikin apa namanya? Mau nambah meteran. Minta izinlah kita ke lurah. Ngambil tali dan nambah tiang kami kan. Tapi tiang ini kan harus ngambil tuh dari tiang yang sudah ada kan apinya, Pak. Datanglah orang tetangga kita situ. Dia bilang apa? Enggak boleh nih pesantren ngambil listrik dari tiang yang ini katanya. Harus dari tiang yang lain. Saya jawab baik-baik, Pak. Saya sudah minta izin sama Pak Lurah dan rumah Pak Lurahnya itu di depan tiang itu, Pak. Ini tim kita ini udah ngamuk semua nih. Kurang asam nih. Orang-orang udah belum. Saya bilang, shh, jangan ada yang marah. Karena kalau saya ikut marah, habis ini orang kan. Saya bilang, jangan ada yang marah. Sebenarnya apa kita bikin? Udahlah, kita ambil tiang lain. Cuman memang kalau ngambil tiang itu biayanya satu. Kalau ngambil dari tiang yang lain, biayanya tiga. Nah gitu misalnya, karena harus nambah beberapa tiang. Apa hasilnya, Pak, karena kita tidak marah? Hasilnya, pagi-pagi Pak Lurahnya datang ke rumah saya. Minta maaf. Karena saya sudah minta izin sama dia. Saat terjadi kejadian itu, dia lagi gak ada, lagi pergi keluar. Minta izin, minta maaf. Dan luar biasanya Pak Lurah itu pun, Pak Lurah ini orang baik sebenarnya. Ustaz, saya malu betul sama Ustaz nih, Ustaz. Ini warga nanti kan saya nasihati, Ustaz. Tidak ada sebenarnya larangan dari bagi Ustaz untuk mengambil kabel dari sini, Ustaz. Baik dari PLN, dari pemerintahan, dari mana itu boleh, Ustaz. Ini kan PLN kecuali Ustaz ngambil dari rumahnya dia, gitu ya. Oh, enggak apa-apa, Pak Lurah. Saya udah terbiasa namanya berjuang, pasti ada cobaan, bla bla bla. Iya, Ustaz. Terus Pak Lurahnya bilang apa? Ustaz, kalau ada urusan pesantren, jangan sungkan-sungkan, Ustaz. Akhirnya apa dapat manfaatnya? Pak Lurahnya jadi semakin akrab sama kita, menawarkan bantuan sama kita, dipermudahnya urusan. Pas pula kita lagi bikin surat-surat tanah, dia langsung bilang, coba segerakan itu surat Ustaz supaya selesai. Saya langsung bilang sama pesantren, semua sama yang sama pesantren, lihat, inilah manfaat memaafkan. Coba kalau kita kemarin lawan itu Bapak, menang pasti kita. Mau kita bawa ke PLN, mau kita bawa ke lurah, menang pasti kita. Tapi kan enggak enak kita pesantren mengeroyok bapak-bapak satu. Cerita. Dan hikmah luar biasa ketika kita maafkan. Kita enggak marah-marahan sama lurah, orang kampung juga sama kita baik-baik aja. Semuanya aja, cuman kita agak rugi sedikit. Itu memaafkan tuh gitu. Maka mulailah memaafkan. Sejak saya sekolah di Mekah, guru-guru saya di sana sering melatih kita atau menyuruh kita untuk latihan memaafkan. Seperti Rasulullah memaafkan. Tentu kalau persis seperti Rasulullah 100% gak akan mampu kita. Bayangkan diludahi, masjid dikencingi, gak akan mampu kita. Tapi minimal janganlah kita asik marah-marah saja.
Bapak dan Ibu yang kami muliakan, supaya sempurna pengajian kita ini, memaafkan juga sebenarnya diceritakan Allah di dalam Al-Qur'an. Ibu bapak ya. Allah bilang, bila kau memaafkan, kata Allah dalam Al-Qur'an, bila kau mampu memaafkan, kau akan diberi oleh Allah surga seluas langit dan bumi. Luar biasa ini. Kalau bapak mampu mengamalkan sifat maaf, bapak akan diberikan oleh Allah apa? Surga. Surganya se-BSD, enggak apa? Seluas langit dan bumi. Kebayang enggak bapak kalau punya tanah di BSD ini 5 hektar sekarang, Pak? Seberapa duit itu, Pak? Kalau 1 juta aja semeter, berapa duit itu, Pak? Ini kalau bapak ibu mampu memaafkan, akan dikasih Allah bapak surga seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'araduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Tahu ayat itu ya? Nih, surah apa itu? Ali Imran. Ayat berapa, Bu? Lupa. Hah? 133 ya? Ha, coba buka aja yang bawa Al-Qur'an, Ali Imran ayat 133. Ali Imran ayat 133. Ali Imran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kita baca sama-sama, Bu. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة نَتٍ عَرَضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ والله يحب المحسنين. Sekali lagi, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kalau kata Allah gini, buruan tuh ambil surga seluas langit dan bumi. Gitu. Yang aku siapkan untuk orang yang bertakwa. Buruan, kata Allah. Buruan, harus lari. Siapa aja tuh? Yang pertama, saya enggak bahas di sini tentunya. Alladzi yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua yang menjadi bahasan kita. Wal-kaziminal ghaiz. Yang mampu menahan apa? Marah. Nih, marah nih. Kalau bapak mampu menahan marah, Pak, dikasih surga gratis.
Kira-kira kalau ada pak orang di BSD ini, ayo datang ke rumahku, siapa yang duluan nyampe saya kasih Pajero satu. Rebutan gak orang? Muat langsung Pajero. Jangankan manusia biasa, Ustadz Ki Abi aja mau rebutan untuk Pajero itu. Pajero. Sayangnya Tuhan gak bilang Pajero. Aku kadang-kadang sama Tuhan itu kadang-kadang pengen bilang, ya Allah harusnya kau ganti nih. Apa Salman? Wasari'u ila Pajero wa Portunero wa Alphard. Tuhan harusnya bikin gitu. Wa iPhone 11 wal make up yang mahal-mahal wal tanahu di BSDU. Kalau itu lari kita gitu. Ya Allah, Portuner mana nih Allah? Portuner mah bisa enggak Allah bikin Portuner, Bu? Gampang. Langsung jadi. Mau berapa kau Salman? Tapi Allah ingin beri kita Portuner itu merepotkan. Misalnya nih, misalnya kalau sholat subuh kau dikasih Portuner, repot kau nanti. Kau akan pusing garasinya ditaruh mana. Kau gak nyenyak tidur karena kau belum punya garasinya, takut dicuri orang. Belum lagi servisnya tiap malam, disenggol orang pula Portuner kau itu. Marah kau. Maka Allah gak mau kita repot. Wa jannatin ardhohas samawati. Yang dijanjikan Allah itu apa? Surga dan ampunan, maaf. Bagi siapa? Orang yang mampu menahan apa? Marah ini, Bu. Aku berharap bapak-bapak, ibu-ibu, sesudah pengajian ini jangan marah-marah lagi kau. Kalau mau, enggak yakin aku sebenarnya insya Allah orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu bilang insya Allah karena enggak yakin dia. Yakin ya? Masya Allah, paten kalau gitu. Pokoknya kalau udah mau marah kau ingat dulu wajah aku yang petak ini dulu. Supaya ketawa kau, Pak. Ya. Coba, jangan marah. Bu, Pak, udah kau simpan cerita Nabi di ludahi dari sejak kau kecil. Saat ada yang bikin kau marah, keluarkan cerita ini di kepalamu. Pak, ya? Pas kau mau marah ini, Pak, langsung. Oh iya ya, Nabi di ludahi aja gak marah. Masjidnya dikencingnya aja dia gak marah. Aku kasih kau satu lagi cerita, Pak. Bu, kau biasanya ceramah berapa menit nih? Lupa pula aku, udah setengah jam ini lebih, 40 menit. Kalau sampai zohor, aku yang gak kuat, Bu. Satu cerita lagi ya, boleh ya? Aku takut, Bu, ngantuk. Juga, kalau pakai akhlak Rasulullah, ngaji itu gak boleh lama-lama. Kalau pakai akhlak Rasulullah, ngaji itu kalau pakai versi Rasulullah paling lama setengah jam bubar. Karena ngaji lama-lama itu enggak masuk. Yang bagus itu sering. Kalau sering itu masuk. Tapi kalau lama itu bosen. Penceramahnya juga capek dia ya kan? Bu, Pak, lihat tadi ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini sahih juga nih cerita yang akan kita angkat nih. Berdakwah ke negeri Taif, tahu ya? Pernah dengar cerita Nabi pergi ke Taif? Hijrah ke Taif, berdakwah ke Taif. Apa yang terjadi, Pak, bagi Nabi ketika sampai di Taif? Dia dilempar. Dilempar pakai batu. Habis batu, dia dilempar pakai sendal. Habis sendal, dia cari kotoran onta, dilempar lagi pakai kotoran onta. Berdarah-darah Nabi. Yang ceritanya Ammar bin Yasir, karena Ammar bin Yasir ada di situ. Tiba-tiba saat posisi kayak gitu, datang Jibril. Dia telepon semua malaikat penjaga gunung, sekarang kalian datang. Dibikin grup WA-nya tuh. Semua penjaga gunung datang, datang semua. Datang semua bertekuk lutut di depan Jibril. Apa kata Jibril, Pak? Muhammad, malaikat penjaga gunung siap menerima perintah. Gunung yang mana mau kita campak?
diletakkan ke Taif supaya menjadi Sodom yang kedua kampung ini. Kau kira-kira kalau kau Muhammad, Bu, apa yang kau bilang, Bu? Aku aja yang bilang, kalau aku hajar aja lah, aku bilang langsung gitu. Tapi Nabi kita, Pak, Allah, Pak, Nabi kita aja, makanya gergetan saya, kenapa ini gak diamalkan? Aku menceritakan ini bukan supaya kau tertarik di ceritanya, Bu, ya, supaya kita amalkan. Nabi bilang apa, Bu, sama Jibril? Jibril, gak usah begitulah. Suruh dulu semua malaikat penjaga gunung pulang. Heran Jibril, Bu. Nabi Nuh ketika dakwahnya enggak diterima, dia yang minta ke Tuhan. Rabbi la tadzar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Tuhanku, hancurkan aja orang kafir ini, enggak ada gunanya ini. Itu Nabi Nuh, Pak. Maka dikirimlah banjir bandang. Sesudah banjir bandang, mati semua orang kafir. Datang lagi orang kafir. Datang lagi. Buktinya banyak lagi orang kafir, kan? Udah pernah diminta Nuh supaya Islam semua di dunia ini, yang hanya Islam, hanya yang selamat yang di sampannya itu, turun dari sampan. Muncul lagi kekafiran, muncul lagi. Solusinya bukan menghilangkan kekafiran memang. Solusinya perbaiki diri kita masing-masing menuju Allah Subhanahu wa taala. Bila kau punya kemampuan, ajak orang untuk kembali kepada Allah dengan cara Rasulullah, bukan dengan marah-marah. Lihat tuh Nabi, ditawarkan bantuan oleh Jibril. Nabi Lut alaihi salam ketika bantuan ditawarkan, apa kata Nabi Lut? Hancurkan. Jadi laut mati sekarang di Jordan, Pak. Udah pernah, Ibu, ke laut mati Jordan? Aku doakan lagi supaya banyak rezeki kau, supaya sampai kau ke sana nanti. Amin. Karena aku alhamdulillah udah 7 kali ke sana. Berdoa lagi deh, kalau 50 juta cukup lah, udah 50 juta tadi. 50 juta itu udah bisa umroh, udah bisa kita ke Palestina. Tapi nanti aku yang kutelpon, jangan orang lain. Ya, memang dahsyat, Bu, ya. Azab itu ketika kita lihat, ya, takut kita sebenarnya. Bayangkan kampung dibalikkan oleh Jibril dan Mikael jadi danau yang besar betul, Bu. Asin airnya, ngambang kita di situ. Bisa baca koran kita di atas. Itu Lut alaihis salam. Tapi Nabi Muhammad, datang Jibril. Jangan, Jibril. Allah, Pak, Nabi kita itu, Pak. Saya bilang kadang-kadang sama kita, ustaz-ustaznya, kenapa kita enggak contoh Nabi? Kita ini harusnya menghibur orang supaya tertarik dengan agama ini. Jangan menakut-nakuti orang. Jangan takut-takuti orang. Senangkan hati mereka supaya mereka tertarik sama agama kita ini. Kan kata Ari Lasso begitu. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dakwah ini juga gitu. Sentuhlah manusia ini di hatinya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia menyentuh relung kalbunya umat jahiliyah pada waktu itu, Pak. Kalau Nabi hanya berdasarkan kekuatan, mukjizat, malaikat, bantuan Allah, enggak akan begini Islam, Pak. Tapi Nabi betul-betul mampu menyentuh relung kalbunya umat-umat pada waktu itu. Apa kata Nabi ke Jibril? Muhammad Jibril, mereka ini belum kenal saya, makanya dia belum menerima Islam. Saya doakan semoga anak cucu mereka nanti masuk Islam. Enggak sampai anak cucunya, Pak, 13 tahun kemudian mereka yang melempari Nabi ini datang ke Madinah sebanyak 26 orang, ketua-ketuanya masuk Islam bebarengan, dan mereka minta agar Islamnya mereka tidak hanya sekedar disyahadatkan. Mereka izin ke Nabi, ya Rasulullah, kami ingin tinggal di Madinah sebulan supaya kami belajar tentang Islam dengan baik, baru kami kembali ke Taif dan akan kami islamkan Taif secara keseluruhan. Sampai hari ini enggak ada lagi kemusyrikan di Taif. Dahsyat, Bu, kalau dakwah itu gitu, kan. Namun saya lihat kita belakangan ini agak-agak lupa tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Ayatnya sudah Ibu baca, ya.
Ayatnya tadi surah Ali Imran ayat 133. Orang yang pemaaf itu dimasukkan Allah kemana? Surga. Surganya sabar apa, Bu? Seluas langit dan bumi. Pak, itu bidadarinya cantik-cantik itu. Lebih cantik dari Raisa, Pak. Lebih cantik dari siapa lagi, Pak? Cantik-cantik itu. Bini kita ini nanti di servis lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diedit apa namanya? Direnovasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pipinya yang kurang apa tuh ditiruskan, hidungnya apanya semuanya dibikin oleh Allah sehingga panggil kau nengok bini kau nanti, Pak. Ini bukan bini, bini Allah. Ini bini kau yang sudah kukasih vitamin ini, vitamin ini, vitamin ini, jadi seperti ini. Kan bini kau sekarang kan gemuk kan? Diroboh oleh Allah. Tapi maafkan dulu, ya. Kalau mau dapat itu maafkan, ya. Maafkan kesalahan orang kepada kita sehingga kita hidup tanpa dendam setitik pun, ya, tanpa marah setitik pun. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu dan bapak yang saya muliakan. Yang baik tentu datang dari Allah, yang enggak baik datang dari saya karena kekurangan ilmu. Ada yang mau bertanya? Boleh. Silakan. Kakak, ya. Kakak saya tertua. Karena dia sudah memisahkan saya dengan anak saya. Sampai sekarang saya tidak boleh bertemu dengan saya. Tuh. Baik. Dan itu kakak saya itu, Pak Ustaz, setahun sekali itu baru dia datang ke rumah orang tua saya mau lebaran aja. Siap. Ya, dia enggak ini, istilahnya sama saudara pun jauh. Baik. Terima kasih. Bagaimana memaafkan kakak kita ini, ya? Memaafkan itu, Bu, tidak perlu pakai kata-kata bagaimana. Karena memaafkan itu muncul dari dalam hati kita terdalam. Yang kita butuhkan keikhlasan, ketulusan. Bila kita masih menanya bagaimana, biasanya masih tersirat dendam yang tak termaafkan. Kalau saran saya, mulailah belajar melupakan sakit hati yang dia buat. Ya, belajarlah itu. Kalau perlu, kalau kau hafal nomor rekeningnya, sesekali kirim dia duit. Gitu. Bu, aku cerita kok, Bu. Mungkin berat perasaan kau. Aku ini, tapi bukan berarti saya berhasil. Saya udah bilang tadi, saya belum bisa mengamalkan maaf Rasulullah. 7 bulan, 8 bulan yang lalu, saya ditipu orang dalam jumlah yang sangat besar. Kalau kata teman-teman saya, penjarakan aja ke polisi. Enggak usah dipenjara. Saya lebih memilih memaafkan ketimbang memenjarakan. Sebelumnya, sering. Adik kita, ibu kita kadang-kadang, atau anak kita, istri kita. Terus sebagian orang kadang kenapa dia enggak? Karena dia kecewa betul. Dia simpan di sini, Bu. Sehingga berat rasanya. Jangan simpan. Terus apa yang kita lakukan? Ada terapi dari Allah, Pak. Kalau berat memaafkan. Allah bilang begini. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau berat memaafkan, kalau berat melupakan dendam, coba banyak berzikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah itu mampu menenangkan hati. Atau amalkan aja lagunya Tombo Ati. Tombo Ati, iku limo perkorone,
kaping pisan maca Quran lan maknane. Karena kata Allah juga dalam Al-Qur'an, Quran ini aku turunkan juga obat. Anunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, obat. Dan obatnya syifaa'un lima fis sudur, obat hati ini. Nah, kadang-kadang memang saking kesel dan saking gedegnya kita, enggak bisa kalau kita sendirian memaafkannya. Perlu bantuan. Bantuannya apa? Tenangkan dulu hati. Udah berusaha kita tenangkan hati, enggak tenang-tenang aja. Ingat namanya aja kita udah pengen nyembelih dia gitu kan. Terus apa yang kita lakukan? Yang pertama banyak zikir kepada Allah. Zikirlah kepada Allah SWT. Terus nanti kalau ibu amalkan, tapi zikirnya yang tenang ya, zikir yang tenang. Kemudian apa? Baca Quran. Kalau mampu kita mengamalkan zikir dan baca Quran, insya Allah mudah kita memaafkan. Tapi baca Quran atau zikir ini jangan kayak kebanyakan orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, enggak gitu. La ilaha illallah. Atau contoh aja secara definil ham. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Malam tarik sejadah, zikir kita gitu. Atau baca Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizur rahim. Mana orang ada bilang, aku udah baca Quran aku Salman, tapi gak tenang juga hati aku. Aku tanya nih, baca Quran kayak mana? Satu hari satu juz katanya. Baca Quran satu hari satu juz kayak tampang kayak kita ini, pasti kayak Bismillahirrahmanirrahim alaikulamim zalikal kitabu la raya bihi dalam kitin alajina minum bilu khabiyya qimnu salatam minar razaqnahum min bikun alajina minu alajina minu alajina minu anzila ilaika ma'anzila min qabli qabli akhirat hunakin ulaika rahmi rabbihim ulaika uhum bilun. Baca Quran kayak gitu gak bermanfaat. Gak bermanfaat bu. Baca Quran yang bermanfaat itu Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca artinya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baca artinya. Baca lagi innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Baca artinya itu yang bikin tenang. Aku udah baca Quran aku Ustaz, tapi enggak bisa juga maafkan. Kau bacanya bagaimana? Aku udah berzikir tapi enggak bisa juga maafkan. Kau zikirnya bagaimana? Perlu kualitas zikir dan Al-Qur'an yang kita baca. Nah, kalau bacaan Al-Qur'annya dibaca warattilil Qur'ana tartila. Begitu kata Allah kan? Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ilustrasinya begini. Kenapa Al-Qur'an enggak menenangkan kadang-kadang? Karena dibaca cepat-cepat. Buru-buru. Coba Roma Irama, Ibu tahu Roma Irama? Bapak tahu Roma Irama ya? Bila Roma Irama bikin lagu begini, bila kamu dihistiku satu dua gitu. Laku enggak lagunya? Tapi karena bila kamu di sisiku hati rasa syadu, baru bisa. Al-Qur'an juga sama. Tiba-tiba kau lapor di grup, aku udah selesai satu juz ya. Makin egois kau. Enggak, satu juz sebulan bu bikin. Emang ibu mau kemana? Satu juz sebulan udah. Tapi bacanya santai betul. Kau nikmati. Saya bu, saya ini suka nyanyi. Saya merasa berdosa kalau baca Quran enggak semerdu menyanyi.
baca Quran lagi apa tanggung. Ya tetap pendendam kalau begitu baca Quran. Tapi baca pelan-pelan sih. Itu Bu nanti Bu hatimu langsung kristal-kristal dendam itu langsung berjatuhan. Dan semakin lama semakin jatuh. Semakin lama semakin kau tiba-tiba ada momen di mana kau bilang gini, "Ya Allah, aku sudah maafkan abangku ya Allah. Tinggal aku minta tolong ke kau ya Allah. Tolong lembutkan hati abangku ya Allah." Besok datang abangmu bawa lontong Medan langsung, Bu. Nah, itu bagi yang masih berat untuk memaafkan, lakukanlah terapinya apa tadi? Zikir dan baca Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Mengenai sabar ini kan memang gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Betul sekali. Apalagi mohon maaf, jadi menuju ke ini karena bahasanya tentang menuju tentang negara ini. Mak negara ini, baiklah. Berat ini. Terus? Gimana, Bu? Gimana? Sebetulnya pribadi, saya itu memaafkan apapun yang banyak di sosmed. Cuman kalau ada rasa-rasa nggak terima gitu, kalau kita naik intoleran. Oh iya. Islam itu intoleran. Islam itu kasar. Radikal. Bagaimana ya Ustaz? Saya kan ibu rumah tangga biasa. Boy, itu mah gampang. Gak kupikir tadi gimana-gimana gitu. Ibu rumah tangga biasa tapi kepingin gitu. Siap. Melakukannya itu siap. Dengan indah. Siap, 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 siap. Selain cuma ya udah itu kan urusan kita, itu urusan negara, itu urusan Ustaz. Baik. Bukankah berdakwah, bukankah berdakwah itu adalah tugas semua muslim? Siap, siap, siap. Baik, baik, baik. Cuman bagaimana kita bersikap tegasnya sama orang-orang yang masih belum mengerti tentang begitu mulianya Islam. Baik, baik, baik. Ingin caranya aja Ustaz selain memaafkan, tapi kalau bisa ya tidak diam. Baik. Tidak dengan mengadu domba. Baik. Tidak dengan cara yang kasar. Tapi tidak diam, maksudnya tidak diam. Karena itu merasa bahwa orang itu bukan urusan kita. Itu urusan negara, itu urusan Ustaz, tidak Ustaz. Karena kita semua, ya kita balik lagi, kita sebagai seorang muslim, kita adalah berdakwah meskipun itu potensial. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ibu marah atau merasa tersinggung dibilang intoleran? Nggak perlu. Nih, Bu ya. Aku dulu dibilang orang, aku nih jelek. Jadi saya bersahabat 4 orang ya. Saya bersahabat 4 orang. Memang sahabatku yang 3 ini, kalau kupikir-pikir memang lebih ganteng dari aku memang. Aku paling jelek ini kan. Tapi kan persahabatan, aku dibilang jelek, kalau aku marah kan aku gak punya sahabat. Ini ilustrasi, mudah-mudahan ilustrasi ini mampu menjawab. Akhirnya aku bilang gimana? Nanti 7 tahun yang akan datang kita ketemu lagi, istri siapa yang paling cantik? Itu yang menentukan siapa yang paling ganteng. Aku bilang gitu aja. Oh, udah ketemu kita berempat. Aku bilang apa? Istri siapa yang paling cantik? Jujur aku bilang. Makanya jangan sepele kau orang jelek ini, gue bilang. Muka jelek tapi lidah manis, gue bilang ya kan. Bu, cuma dibilang orang intoleran, ngapain ibu tersinggung? Santai aja bray. Tapi bukan diam, do something. Tunjukkan kalau kita gak intoleran. Apa bu? Masakin dia lontong Medan saat dia Natal. Selesai. Cap gomeh, ini cap gomeh bukan nih? Sekarang sedang cap gome, berani gak ibu ngantar lontong Medan ke rumahnya? Gak usah, banyak hal yang gak perlu dijawab.
Banyak hal yang tak perlu direspon dengan emosi. Rasulullah diludahi, gak dimarahi, dibawain lontong Medan, Bu. Kan begitu tadi ya. Tapi gak diam. Diam gak boleh. Jangan diam bila Islam diganggu. Tapi perbaiki dengan cara yang baik sehingga lebih indah dari sebelumnya. Bu, pernah dengar istilah LGBT gak? Tahu LGBT gak, Ibu? Sebagian ustadz nih kalau ceramah LGBT itu haram. Hukuman teringannya, pelakunya dia dinaikkan ke lantai 13, campakkan, mati. Kalau itu yang kau bilang, apa yang terjadi, Bu? Pelaku LGBT lari dari kita. Saya selalu mengatakan, hai kawan-kawanku yang kena virus LGBT, datang ke saya bantu kau. Saya yakin surga Allah masih menantimu. Ini pernah saya sampaikan di khalayak yang sangat ramai. Kalian juga hamba Allah sama dengan saya. Loh, apa bedanya dia sama kita? Sama-sama hamba. Dia berhak dapat hidayah seperti kita dapat hidayah. Betul enggak? Apa dong yang kita lakukan? Kau punya celah untuk masuk ke surganya Allah SWT. Wah, datang LGBT ke rumahku, Pak. Salman, tunjukkan celah surganya Allah sama aku. Oke, kita ngobrol. Ngobrol kita panjang lebar. Kembali dia, nikah udah. That is Islamic action sebenarnya. Begitu Islam harusnya. Bukan potret. Dituduh orang kita teroris, tunjukkan kalau kita bukan teroris. Pernah nengok film Shah Rukh Khan, My Name is Khan and I'm apa namanya? Ada yang tahu enggak film itu, Bu? Ada yang tahu enggak film My Name is Khan? Keren film itu, Bu. Shah Rukh Khan muslim dan dianggap teroris, tapi dia tidak balas. Dia tunjukkan kalau apa? I'm muslim. Tapi saya bukan tapi bukan berarti kita benci, enggak, ngapain, Bu? Membalas kebencian dengan kebencian hanya akan menimbulkan kebencian selanjutnya. Tapi merespon kebencian dengan maaf akan meredam semuanya. Itu mah udah terbukti. Jadi marah jangan, diam juga jangan. Terus apa yang kita lakukan? Kita tunjukkan kalau kita ini orang baik. Nah, ini dong. Sesekali bikin kayak gini, Bu. Orang Kristen sering bikin gitu ya. Dia bagi-bagi sembako yang datang orang Islam. Orang Kristen sering bikin gitu gak? Orang Islam bikin gitu pernah gak? Belum. Ya kan? Kita nih Muslim nih di masjid nih, bagi-bagi sembako. Yang hadir mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, bisa gak kita bikin? Harus bisa. Itu kita cara kita jawabnya. Itu kita jawab. Kita ramah, kita udah kita ramah, dihinanya juga kita. Semakin kita ramah, semakin kita baik, semakin itu. Diam jangan, tapi membalas dengan yang tidak baik jangan. Saya kira untuk semua kondisi hinaan harus dilakukan seperti itu. Saya ini dalam hal berceramah sudah termasuk yang pernah mengalami pasang surut dalam hal ceramah karena fitnah. Saya ceramah begini di fitnah ini, ceramah begini di fitnah ini, ceramah begini di fitnah ini. Saya bilang, saya balas nggak fitnahnya itu? Nggak pernah saya balas, Pak. Saya anggap ibarat air di daun keladi. Nggak ada gunanya. Terus saya diam, enggak. Saya tetap berdakwah seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya tak pernah peduli merek apa yang ditempelkan ke saya sebagai seorang dai. Saya juga tak pernah peduli gak ada orang yang ngundang juga gak apa-apa. Karena yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam karir dakwahnya. Jadi merek-merek intoleran, merek-merek saya pikir itu tidak perlu kita ini. Terus kita berdakwah merek apapun yang diberikan. Bilang aja gini, kayak iklan rokok itu begini, Bu. Entar juga lo pada tahu. Maksudnya, mohon maaf Ustaz, saya ingin menggaris bawahi masalah LGBT itu artinya kan kita menyembunyikan, Ustaz. Bukan mewajahi. Soalnya
jalan untuk menyembuhkan, bukan mewadahi terus memang mendorong mereka untuk tetap menjadi seperti itu, bukan seperti itu kan Ustaz. Karena kan banyak sekali sekarang yang gak apa kita menerima. Oh, ini pertanyaannya beda lagi nih, LGBT. Iya. Baik. Oh, LGBT. Bye bye. Kalau masalah yang sosmed tadi, sebetulnya saya tidak pernah komentar. Jadi sosmed itu saya tidak pernah komentar. Cuman dengan adanya komentar-komentar orang-orang itu, saya pun juga nggak kenal itu, membuat apa ya sedih gitu, jujur sedih, kecewa. Gitu. Jangan kecewa dan jangan sedih mulai hari ini. Kalau yang bisa kita lakukan itu apa yang seperti ya pembakaran bendera gitu, Ustaz. Itu poinnya. Kalau masalah yang saya hampir tidak pernah komentar, maksudnya pribadi memang saya sudah memaafkan gitu. Cuman apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan? Saran saya sih sama ibu-ibu ini, jangan terlalu banyak baca media sosial memang. Saya ini bu nggak mau baca dan saya tidak pernah percaya dengan info apapun di WhatsApp, sama sekali tidak percaya. Kalau dulu awal-awal dulu pas saya pakai WhatsApp masih saya baca dan tabayun, sekarang sama sekali nggak baca. Karena nggak butuh saya WhatsApp ini, kecuali karena orang undang saya ceramah aja. Saya dibikin orang ke grup yang apa nggak pernah saya baca bu. Rugi kalau ibu hidup dengan pengaruh media sosial, nggak ada gunanya. Itu ibu. Jadi ibu saya sarankan, tolong jangan baca media sosial lagi, jangan nonton berita TV One ataupun Metro TV lagi. Lebih baik ibu nonton Sule di ini talk show daripada nonton berita itu. Lebih bermanfaat sama Upin Ipin. Ya. LGBT ya, tentu tidak kita membolehkan LGBT ya. Jangan salah paham dengan cerita itu tadi. Kita menawarkan bantuan justru ke mereka karena mereka punya potensi untuk menjadi baik. Itu yang kita maksud ya. Jangan pula sesudah ceramah ini, "Mak, si Salman itu membolehkan LGBT." Berarti salah paham kau ceramah ini ya. Kita menawarkan apa? Bantuan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu konsep dakwah saya, Bu. Saya ini, Bu, saya punya komunitas pengajian di Ciputat ini. Yang hadir di situ kalau enggak yang kena narkoba akut, yang tukang bunuh, yang tukang zina, yang gitu-gitu. Karena saya bilang kalian hamba Allah yang punya potensi dapat hidayah. Baik sekarang sholatnya udah lebih rajin dari saya sekarang, Pak. Karena 5 tahun kita ngaji sama mereka. Yang tatonya sebadan badan gitu. Dia dulu sering gerisah itu. Sekarang kan ada musim hapus tato kan. Dia nanya, "Aku perlu ngapus tato enggak?" "Enggak usah." "Terus aku nanti masuk surga enggak?" "Ya masuk surga aku bilang. Perlu kasih kau nomor telepon Ridwan biar kita tetap sama-sama." Saya ini Bu sangat memakai konsep yang saya lihat di sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merespon fenomena sosial ini. Dan malas saya berlebihan merespon-respon itu ya. Saya lebih menggunakan cara Rasulullah SAW yang saya lihat tentu. Tapi kan Ustaz kata Ustaz ini, itu mungkin cara Ustaz itu pula melihatnya. Tentu cara saya melihatnya seperti ini. Saya lebih suka cara Rasulullah SAW memaafkan, melakukan sesuatu yang baik. Saya ilustrasinya, air keruh jangan dibuang, tapi ambil ember air masuk, hilang kekeruhan itu dengan sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan ya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf bila ada yang salah, karena bila salah itu murni datang dari kekurangan ilmu saya. Yang baik itu datang dari Allah, silahkan diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.